kualitas saya lebih harian dan nanti saya bisa menjadi dan bisa menjadi pemain yang berkembang lebih baik lagi. Bisa saya bermain di PT. Buat masyarakat Indonesia, saya mohon dukungannya dan doanya supaya nanti di Jepang ini saya bisa menampilkan permainan yang terbaik dan bisa membanggakan bangsa Indonesia. Buat KBRI, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah mendukung saya sampai sekarang ini. Saya mohon dukungannya terus dan supportnya terus supaya saya bisa berkembang di Jepang. Betul diketahui, tahun 2023, hubungan diplomasi Indonesia dan Jepang itu sudah berlangsung selama 5 tahun. Dan hubungan antara Jepang itu sudah mencapai angka 50 tahun depan. Dan tahun depan Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Sehingga saya kira hubungan melalui olahraga, diplomasi sepak bola ini, saya kira juga bisa menjadi salah satu cara untuk lebih terkait kerjasama masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia dan pada umumnya masyarakat Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share konten bolaspot.com.